Ya, itu tradisi di Yogyakarta. Di Jombang, Jawa Timur, pemirsa warga berdesak-desakan demi mendapatkan kupon martabak murah. Ya, festival martabak rutin digelar untuk memperingati Tahun Baru Islam. Warga Desa Menturo, Kecamatan Sumobito dan sekitarnya rela berdesak-desakan untuk membeli kupon seharga Rp20.000. Kupon tersebut untuk ditukarkan dengan martabak aneka rasa di semua stand yang tersedia. Banyaknya warga yang mengantri membuat panitia kewalahan. Beberapa kali pembelian kupon pun dihentikan untuk menghindari kericuhan. Ya, karena salah satu pecinta martabak dan ternyata di sini memang luar biasa martabaknya banget. Untuk dapat martabaknya ini susah nggak tadi? Harus ngantri, tapi untung tadi sudah beli tiketnya dari siang, nitip ke tetangga temen yang ada di sini. Selain sebagai acara syukuran HUT Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia dan untuk menyambut Tahun Baru Islam, acara ini juga mengenalkan Desa Menturo sebagai desa sentra pedagang martabak dari Jombang. Tim Liputan iNews melaporkan.